Rizky Aditya akhirnya melabuhkan hatinya dengan melamar sang kekasih Citra Kirana pada Sabtu 26 Oktober 2019. Tetapi sebelum bersama Citra Kirana, Rizky Aditya pernah terlihat dekat dengan beberapa wanita cantik. Siapa sajakah itu? Inilah deretan wanita cantik yang pernah dekat dengan Rizky Aditya. Agnes Monica atau dikenal dengan Agnes Mo pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Aditya di tahun 2009. Keduanya pernah terlihat jalan bersama di salah satu mall di kawasan Jakarta. Jelas terlihat bahwa pasangan ini bukan hanya sekedar teman biasa. Cathy Sharon. Cathy Sharon pernah kedapatan jalan bareng dengan Rizky Aditya di tahun 2009. Tidak terlihat banyak jejak kebersamaan mereka di sosial media. Katanya Rizky Aditya enggan membagikan kisah mereka di media. Berikutnya adalah Aura Kasih. Ibu cantik satu anak ini pernah dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Rizky Aditya di tahun 2012. Kedekatan mereka terlihat mesra. Walaupun sempat ditanya soal status hubungan, Aura Kasih dan Rizky Aditya menjawab dengan malu-malu. Mereka tidak mau mengakui secara gamblang bagaimana status hubungan mereka. Iris Bella adalah salah satu dari deretan mantan kekasih Rizky Aditya. Rizky dan Iris sempat menjalin kekasih di tahun 2014 karena terlibat cinta lokasi. Mereka bermain bersama dalam sinetron Jakarta Love Story. Sayangnya, hubungan yang sudah terjalin selama 1,5 tahun ini kandas di tengah jalan. Berikutnya adalah Racer Patricia. Rizky Aditya dan Racer Patricia sempat melakukan pemotretan pre-wedding dan berencana menikah di tahun 2019. Sayangnya, hubungan mereka tidak berlanjut, bahkan kandas di tengah jalan. Itulah 5 wanita cantik yang pernah dekat dengan Rizky Aditya sebelum bersama dengan Citra Kirana. Kita doakan saja agar hubungan Rizky Aditya dan Citra Kirana berlangsung lancar sampai ke pelaminan.